saya sama Monas yang berperan sebagai pelanggan emas, kakak di sini adalah pemandu. Saya Fahira Elmulia. Ini saya berperan sebagai pemanah, wataknya ramah dan saya Pak Fahri, saya berperan sebagai rakyat, wataknya ramah. Saya Taufan Pinandita, berperan sebagai Prabu Serta Wahaya, karakternya alim dan bijaksana dan juga humoris. Di sini cerita kami ini berjudul Telaga Warna. Awalnya di sini ada Prabu Serta Wahaya dan Ratu Purbamana. Mereka ingin punya anak dan karena sudah lama bertahun-tahun tidak punya anak, akhirnya Prabu Serta Wahaya ini bertapa ke hutan. Lalu setelah beberapa bulan kemudian mereka punya anak. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada zaman dahulu, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan agung, Kerajaan Kota Tanggulang, yang dipimpin oleh raja yang alif dan bijaksana, yaitu Prabu Serta Wahaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Serta Wahaya dan Ratu belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Serta Wahaya dan Ratu Purbamana. Sudah baik, jangan terus menangis seperti ini dan bersedih terus seperti ini. Jika kita terus menangis dan bersedih terus seperti ini, maka aku ingin bersedih. Ya, tapi kita bersedih karena sudah bertahun-tahun kita menikah, belum dikaruniai seorang anak. Baginda, bagaimana kita kalian? Mereka mengakhiri istana dengan hadiah.
Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Lumini yang tersebar di dasar telaga.